Berjumpa kembali dengan saya, Feli Service. Kali ini saya akan membuat penjelasan cara perbaikan televisi, yang mana televisi ini cuma blanking ya, warna merah dan timbul garis-garis. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, jadi TV itu tertutup ya, gambarnya tertutup dengan warna merah, jangan langsung divonis ke IC dulu. Ini adalah langkah-langkahnya. Mari kita buka dulu sasisnya, teman-teman. Langkah pertama adalah kita lepas dulu. Ini adalah tampilan sasis dari TV yang kita bongkar tadi, dengan keluhan gambarnya blanking warna merah ya. Coba kita tes, kita cek dulu di bagian tegangan RGB ya. Kita tes dulu di RGB-nya. Kita cek di U-nya bagus. Sekarang kita tes lagi di dimnya juga bagus. Kita cek lagi di rednya. Di red terus, maaf nggak kelihatan ya. Nah, kita cek dulu, kembali lagi kita cek ini di birunya ada tegangan. Terus kita cek lagi di ini adalah birunya bagus juga. Sekarang kita tes di ya, mohon maaf terjeda sebentar tadi karena ada seseorang mencari spare part. Sekarang saya beda di LED-nya ya. Ini adalah LED-nya. Ternyata di LED-nya tes meter menunjukkan tegangannya cuma ada 12 volt tertera. Jadi langsung yang kita oprek-oprek tuh di LED-nya dulu ya. Langkah awal adalah transistornya dulu kita cek. Biasanya seringkali kalau untuk jenis kapasitor yang transistor yang jenis ini itu biasanya korosi yang sering terjadi. Mari kita cek apakah benar korosi. Kita urutkan dulu. Nah, ternyata yang ini teman-teman. Ini merah nih. Coba saya lepas. Kita cek teman-teman. Tapi memang sepertinya memang rusak. Tapi coba saya korek dulu ya di kaki antara kolektor emitornya. Setelah saya bersihkan kaki kolektor ke emitornya, dia korosi teman-teman, ini kolektornya.
pihak polisi. Jadi dites sudah bagus teman-teman, sudah nggak ada induksi lagi ya, langsung saya pasang lagi ya, langsung kita pasang lagi. Kita tes apakah tegangannya sudah ada, nggak kelihatan ya, tangan kiri ternyata dia sudah ada 152 ya. Langsung kita cek gambar dari depan, dan inilah teman-teman hasilnya. Jadi untuk kerusakan kali ini kita tidak ada pergantian part ya. Di sini ternyata cuma korosi di bagian salah satu komponen, yaitu transistor RGB. Kebetulan ini yang korosi adalah bagian rednya ya. Hasilnya juga merah ya waktu blanking tadi ya. Sudah sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.